Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna Muhammad rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, muslimat rahimakumullah. Sesungguhnya persoalan mendasar manusia itu ada dua. Jikalau kita simak ke belakang, nenek moyang kita yaitu Nabi Allah Adam alaihi salam beserta istrinya Siti Hawa ketika diperintahkan turun ke bumi oleh Allah Subhanahu wa taala terpotret dalam surat Al-Baqarah ayat 38. Turunlah kalian dari surga, maka jikalau datang petunjukku, maka ikutilah. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, maka tidak ada rasa khawatir atau takut dan sedih hati. Jadi masalah manusia sesungguhnya ada dua, yaitu khauf, takut atau khawatir, dan tahzan, yaitu sedih hati. Takut berkenaan dengan apa? Takut berkenaan dengan masa depan. Bagaimana kita menghadapi masa depan? Apakah kita mampu melewatinya, ataukah kita akan gagal melewatinya? Apakah kita bisa melalui ujian-ujian yang ada di dunia ini, ataukah kita akan jatuh lagi seperti Nabi Allah Adam turun ke bumi, kita terperosok ke dalam jurang lembah yang nista. Itulah berkenaan dengan masa depan. Maka banyak orang takut menghadapi persoalan-persoalan yang ada di masa depan. Kemudian berkenaan dengan masalah sedih hati. Sedih hati tentu berangkat dari masa depan. Ketika melewatinya, maka ketika mereka gagal, ketika manusia gagal, maka yang ada hanyalah penyesalan-penyesalan, dan mereka akan selalu bersedih akan kegagalan yang dihadapinya. Ketika orang berbuat dosa, maka yang muncul nanti adalah penyesalan atau kesedihan-kesedihan. Maka apa kata Allah? Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka tidak ada rasa khawatir dan sedih hati. Petunjuk telah datang, yaitu Al-Quran. Seringkali kita baca, sayangnya petunjuk itu hanya kita baca, namun tidak coba kita fahami, apalagi kita amalkan. Semoga kita bisa mengkaji Al-Quran petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Kita baca, kita renungkan, kita lakukan, amalkan Al-Quran hingga kita menjadi orang-orang yang tidak mempunyai rasa takut dan sedih hati menghadapi persoalan dunia ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.